Hey, sekarang gue lanjut lagi buat nge-reaction perparodian. Di sini ada karya terbaru, gue juga gak tahu ini dari channel mana. Pokoknya buat si abang banyak, oh, ba, selamat, selamat lagi. Salam kenal dari Yadi Pelara. Dan juga kenapa gue reaction video ini, karena di sini ada yang membuat gue menggelitik pengen nge-reaction gitu kan. Karena di sini aja mirip banget, judulnya mirip banget. Tapi mungkin buat kalian yang penasaran, nanti kita tonton bareng-bareng, kita reaction bareng-bareng gimana pendapat kalian tentang video kali ini. Karena ini juga salah satu lagu, gue suka banget guys sama lagu ini. Semenjak lagu ini itu diperparodikan sama si Mbak Vina Fans, lagunya Wadaraha. Karena itu, ini itu gila, lagunya itu enak banget dan slow banget dan kayak menenangkan hati banget. Makanya pas ada orang yang parodikan lagu ini, gue langsung reaction lagi. Karena gila sih, gue suka banget sama lagunya, karena lagunya itu amat sangat kayak aduh gila deh. Pokoknya sekarang tanpa basa-basi lagi guys, kita reaction bareng-bareng gimana pendapat kalian dan gimana perasaan kalian pas nonton video kali ini. Oke okay guys, sekarang langsung saja kita play videonya yang katanya mirip banget parodi Wadaraha Daw. Di sini di sawah guys, cuma ini gua nggak tahu di sawah mana. Anjay, iya, ay, ho, ya, oh ya. Ada mama muda. Awas bang, hati-hati bang, kepleset bang. Anjay, gel, 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 gel. Awas bang. Jangan berisik, gue gak kedengeran lagunya. Jangan ditabok ya bang, jangan ditabok. Itu harus dimanja bang. Dia nyomot sesuatu guys. Jangan sampai ditapokin ke mukanya. Disedet-sedet. Dindus-ndus bang, gimana rasanya bang? Gimana apa yang anda cium dan apa yang anda rasakan bang? Coba guys, kita lanjut lagi. Oi, goyangan geboy mujair guys. Anjay. Dari. Oi. Ini gak tahu guys, dia shoot ini di sawah siapa. Dan juga ini ada apa gak? Ada tanaman kacang-kacangan gak? Jangan sampai apa tanaman kacang-kacangan orang dia lindas guys. Oi. Anjay. Aduh, kayak deret gitu kan. Gue ngeri takut dia ngejumpeng ke bawah gitu kan. Anjay. Woi, awas. Ngeri gue takutnya ke bawah kan. Itu kan tebing ya. Ayo bang, bis bang. Seha, angkat bang. Wow. Anjay. Gue lebih tepatnya kayak jadi kocak ya nonton ini ya. Wih. Gimana lagi nih? Kayak ini ya, kayak tempat kosong itu. Asik. Wow. Anjay. Takut ini awak gitu kan kameranya. Tapi ini tempatnya enak ya. Anjay. Ini sarung siapa deh? Gua bener-bener. Ternyata ini tuh sarung ya. Coba deh, sarung yang dipotong kayaknya bener deh. Iya, kreatif anda ya, Sayid Official. Oi, waduh, ada tong sampah. Kenapa sampah belum dibakar itu, guys? Anjay, pia-pia katanya. Oh, awas tuh, jangkutnya lu tarik, awas. Oh, perutnya kelihatan loh, lihat tuh. Aduh, aurat kemana-kemana ini. Gila, udah. Oke guys, udah. Kalau menurut gue sih, ini lebih tepatnya gue jadi kayak kocak ya nontonnya. Tapi terima kasih buat kalian yang sudah memberi hiburan kepada gue ini. Jadi setelah gue ngeriakan dan nonton video ini, gue jadi ketawa-ketawa bahagia gitu kan. Gila sih, tepuk tangan dulu. Sebuah karya itu mau gimana pun tetap harus diapresiasi. Karena ini keren guys, keren. Cuma mungkin lebih kayak kurang gimana ya. Kurang agak ter aja gitu kan, tapi keren karena kita butuh membuat suatu perparodian itu benar-benar susah loh. Pertama butuh waktu, butuh tenaga, butuh energi, butuh talent, butuh orang dan butuh ya modal, ada dikit lah modal. Tergantung kita mengakalinya dan itu juga mereka bisa dibilang salah satu orang yang kreatif karena di situ karena kalau gue ngelihatnya sih si sari-sarinya itu, kok sari-sarinya sih baju India sari kan namanya ya. Itu pakai kayaknya sarung dari potong rek gitu kan.
Dan juga tadi coba Bang, kalau misalkan tempatnya agak di apa? Agak kayak agak gunung gitu kan. Ini kan di kampung banget. Kalau misalkan di kampung banget biasanya ada yang agak gunung, tebing-tebing pasti lebih keren lagi dan lebih gokil lagi. Jangan di sawah gitu. Kalau di sawah itu jadi kelihatannya kayak tumbuh manuk gitu. Jadi apalagi kan itu padinya masih udah begitu kan. Kalau misalkan agak di tebing banget gitu, agak dimiripin gitu tempatnya, pasti itu lumayan keren banget karena dia juga body language-nya kalau menurut gue oke, udah lumayan. Dan juga ekspresinya lumayan juga di situ. Kaget gue. Dan ekspresinya kalau menurut gue agak bermain juga, cuma di situ yang agak gue kurang greget, dan kualitas gambarnya juga lumayan bagus itu. Jadi cuma yang agak kurang gregetnya itu jadi tempat di sawahnya tadi agak kayak kurang masuk gimana gitu. Tapi oke, kita harus mengapresiasi semua karya guys, masih masih bagus mereka ini mau berkarya, mau mulai berkarya kan dia. Coba kalian yang bisanya cuma ngomong aja, yang bisanya cuma mengkritik seseorang tapi tidak mau berkarya, itu apa namanya? Tapi walaupun berkarya, walaupun gak maksimal, itu gak apa-apa asal kita mau mencoba, karena semua itu berasal dari bawah dulu, semua berasal dari biasa-biasa dulu, nanti berubah menjadi salah semua yang luar biasa. Iya gak Bang, siapa ini? Tadi gue inget officialnya aja, pokoknya buat si Mbak, ya ini akang-akang dan setengah akang setengah eke, setengah akang setengah ece gitu kan. Pokoknya sukses terus buat kalian, ditunggu lagi karya selanjutnya. Kayaknya kalau tampilannya kayak gini bikin parodi yang kocak, coba deh. Pasti bakalan lucu dan gokilan, pasti banyak orang yang suka. Pokoknya sukses buat kalian ya, sampai jumpa di next video, see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.